Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, bahwa COVID-19 ini menjadi atensi kita bersama. Posisi kita saat ini, rumah sakit atau tempat-tempat perawatan semuanya juga hampir kondisi penuh. Beberapa hari ini kami juga mengecek pos PPKM maupun tempat-tempat karantina yang harus segera kita siapkan. Terakhir di SMP Negeri 2 Binaan itu sekitar 100 tempat tidur. Kita terakhir dapat dari informasi Pak Bupati untuk bisa di hotel. Nah, ini lebih bagus lagi. Kita dari TNI, Polri ini berjibaku membantu pemerintah daerah, dan ini di sini dipimpin oleh Pak Bupati sebagai ketua gugus COVID-19. Ini bisa maksimal. Atensi Bapak Kapolda kemarin, tidak ada lagi yang karantina mandiri. Itu atensi pesan beliau. Termasuk kemarin ada Pak Danrem, ada Pak Dalan Tamal. Kemudian memaksimalkan vaksin, itu juga disampaikan Bapak Kapolda. Vaksinasi dari jumlah penduduk kita 253.000, wajib vaksinasi adalah 183.324, yang baru divaksinasi berjumlah 15.114, baru 8,5%, sementara tingkat nasional itu adalah 11%. Kepada seluruh kepala desa, kepada seluruh babin desa, kepada seluruh babin kaptipmas, tolong pos PPKM yang ada dimaksimalkan,